Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Rivia World. Jadi hari ini hari tepat 1 bulan pemakaian dari si produknya Axis Y. Kemarin itu video yang pertama diambil tanggal 30 Desember. Nah, hari ini tuh 30 Januari, jadi pas 1 bulan. Aku masih pakai outfit yang sama, jadi biar jelas kalau misalnya perbedaan before afternya gitu. Nah, jadi selama 1 bulan pemakaian si Axis Y ini, kalau misalnya di perubahan di kulit aku, kulitnya jadi lebih sehat yang pertama. Terus habis itu pori-pori mengecil. Beruntusan aku yang daerah dahi itu sembuh. Kemudian bekas jerawatnya memudar. Nah, jadi apakah si Axis Y ini akan dibeli lagi atau repurchase? Jawabannya ya, tapi nggak semua produknya yang akan aku repurchase itu kayak si ininya, mugwortnya, kemudian si ampulnya, dark spot serumnya, sama si krimnya. Oh ya, yang terakhir ini aku juga senang produk yang ini, si sunscreennya, sunscreen dari Axis Y. Jadi langsung aja kita lihat hasil muka aku selama 1 bulan ini untuk dilihat before afternya. Nah, jadi ini wajah aku setelah 1 bulan pemakaian si Axis Y. Nanti untuk lebih jelasnya nanti aku cantumkan foto before afternya. Mungkin kalau misalnya dari video kan terpengaruh dari cahaya waktu pengambilan gambarnya. Tapi secara langsung, bekas jerawat aku yang tanggal 30 Desember itu sudah mulai memudar, walaupun ditambah bekas jerawat yang lain. Jadi bisa dilihat udah mulai, kalau kemarin itu dia sedang meradang, sedang merah dan bengkak. Nah, ini tuh udah mulai memudar, dia sudah mulai mengecil si noda bekas jerawatnya itu, walaupun ditambah ada bekas jerawat yang lain. Nah, terus yang untuk si yang di daerah hairline aku ini, biasanya itu ada banyak beruntusan. Nah, itu ini tuh nggak ada, bersih alhamdulillah. Biasanya juga itu sampai kemari, sampai ke sini. Nah, sekarang ini yang jadi masalah itu ada di pipi kanan aku. Jadi di pipi kanan ini ada beberapa jerawat hormonal. Jadi kemarin aku baru aja dapet, makanya timbul jerawat hormonal. Mungkin diperparah dengan maskne, jadi jerawat yang disebabkan karena masker, sehari-hari pakai masker gitu kan. Tapi ini sudah, apalagi pakai si mugwortnya, mask of peelnya, itu cepet banget kempesnya. Nah, jadi si Axis Y yang self care set ini yang kemarin dijual dalam box itu, dia kayaknya memang dipakainya untuk 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, untuk yang beberapa item udah ada yang mau habis. Ini si ampulnya udah mau habis, si tonernya tinggal setengah. Ini juga udah mau habis. Terus sabun cuci mukanya, facial washnya juga udah paling tinggal setengah lagi. Kalau ininya udah mau habis, udah ringan banget. Si krimnya juga, si sunscreennya karena dipakainya cuma pagi hari, jadi agak lebih hemat pemakaiannya. Nah, untuk si, jadi kemarin aku tuh lupa untuk ngasih lihat tekstur dari masing-masing produknya. Kalau untuk si cleansing foamnya seperti ini teksturnya. Ini teksturnya. Oke, jadi langsung aja aku mau cuci muka dulu ya. A few moments later. Jadi ini udah selesai cuci muka. Jadi sensasi habis cuci mukanya itu nggak ada rasa kayak ketarik, nggak ada rasa kering, nggak ada rasa, pokoknya rasanya kenyal aja gitu mukanya kalau habis cuci muka pakai si produk Axis Y ini. Jadi step selanjutnya biasanya setelah facial wash, kayak maskernya si mugwort ini. Langsung aja.
Nah, untuk si mugwort ini dia teksturnya seperti ini. Seperti ini. Jadi dia ada butiran dari mugwortnya yang membantu untuk membersihkan pori, meredakan kemerahan pada jerawat, dan mengangkat komedo. Nah, ini maskernya udah rata. Jadi bisa dilihat biji-bijinya ini. Nah, ini nanti akan membantu nge-exfoliate kulit kamu juga. Jadi kita tunggu dulu selama 15 menit. 15 minutes later. Jadi ini maskernya udah kering, udah 15 menit. Jadi aku mau cuci muka dulu. One eternity later. Jadi ini maskernya udah aku bilas. Muka aku auto cerah, auto lembab. Jadi ada sensasi min-minnya waktu pakai masker itu. Jadi dia langsung mengurangi kemerahan sama yang ini, yang di daerah muka aku. Jadi langsung aja kita pakai step selanjutnya. Karena ini malam, jadi kita skip sunscreennya ya. Kasih aja 3-4 tetes. Lanjut pakai si ampulnya, teksturnya kayak gini. Nah, jadi ini tuh kental tapi cepat meresap. Udah mau habis, sudah tinggal dikit lagi. Langsung aja kita aplikasiin ke muka. Selanjutnya si dark spot serumnya. Udah tinggal sedikit lagi, jadi segini. Kalau kalian mau aplikasi ini ke satu aja boleh, tapi kalau aku sih lebih ke yang berjerawat aja ya. Terus yang terakhir, kremnya. Segini aja cukup buat nge-cover satu muka. Nah, jadi ini aku udah selesai pakai semuanya. Jadi muka begitu habis pakai si yang sesuai ini langsung auto glowing. Tapi bukan seperti berminyak, tapi kulit kamu tuh kelihatan cerah, terus kenyal. Jadi, kalau misalnya ditanya apakah kamu akan beli ini lagi, of course yes, aku akan beli lagi semuanya, semuanya. Makasih, makasih untuk kamu yang udah tonton video ini. Oh, untuk kamu yang belum nonton video pertamanya, video unboxing dari si XCY ini, sama sekalian muka aku sebelum pakai si XCY ini, kamu boleh klik di kiri atas ini, nanti akan disertakan linknya. Makasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini, yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.